Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia yang dikatakan batu tergantung oleh banyak pihak. Tapi hakikatnya ialah batu ini memang kedudukannya lebih tinggi daripada tanah-tanah datar yang lain di sini, dan ia terletak betul-betul di bawah dome. Ni yang dia kata the dome of the rock. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang ditunggu-tunggu dan dilihat, ingin dilihat oleh orang-orang Islam seluruh dunia. Jadi inilah dia batu yang merupakan kepala gua. Alhamdulillah, saya dapat bersama dengan isteri dapat melihat batu ini di mata kepala kita sendiri. Masya-Allah. Kubah. Dan ini adalah merupakan bangunan yang dibina di zaman Khalifah Umayyah. Saya berjalan sehingga masuk ke dalam bawah batu yang tergantung. Kita lihat ada tangga di sini. Ada tangga dan ada orang naik. Yang dikatakan batu tergantung, kita insyaAllah perlahan-lahan kita turun. InsyaAllah. Tu saya mendekati pintu batu yang dikatakan tergantung tu. Ia adalah sebenarnya muka sebuah gua. Jadi alhamdulillah, di dalamnya terdapat saf dan boleh bersemayang, boleh bersolat. Kita nampak ada orang solat, insyaAllah. Dan inilah rupanya. Mungkin visual ini akan dapat memberikan jawapan kepada beberapa yang beberapa orang yang bertanya tentang kedudukan batu tergantung di Masjidil Aqsa. InsyaAllah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sedikit sebanyak dapat membantu sesiapa yang ingin mencari jawapan kepada batu yang dikatakan tergantung, yang ingin menginjaki ataupun mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Miraj. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.